7 kota Jambi angkatan 2006. Luar biasa. Ratu Intervisual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi mustafa wa alaihi wa sahbihi wa mani ada amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Fatwa Rasidik beserta istri, dan yang saya hormati Pak Dulmeri beserta istri, dan rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara reuni alumni 2006 Sweet 17 Memories. Oke, seterusnya. Ya, ya kawan-kawan, terasa ya, 17 tahun. Wah, itu ibaratnya kalau sudah punya anak, gadis, itu sudah mau kuliah. Iya kan? Budang gadis. Tapi kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu, masih awet muda. Iya. Apalagi Pak Ibu dia sama Pak Loto, tambah cantik.
Ya, kita di sini, Pak, prepare hampir 2 bulan. Kita cerita-cerita dulu sambil menunggu kawan-kawan. Kita prepare 2 bulan, mengumpulkan alumni-alumni yang ada, angkatan khususnya angkatan 2006. Karena ya itu tadi, saya bilang sebagai wilayah ya. Iya, kita selosok wilayah. Yang belum ada di Papua. Cuma itu aja yang belum ada. Papua belum. Yang mau ke Papua boleh. Yang mau Papua silakan. Di situ transmigrasi gratis, dikasih istri. Siapa yang mau? Tapi aku bisa. Istrinya, aku bisa. Warga setempat istrinya. Aku bisa. Bukan aku bisa. Kita bawa. Aku bisa. Bisa. Tapi istrinya warga setempat Papua. Udah menunjukkan jam 13:33 ya. 17 tahun. Itu waktu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang sebentar. Tuh. Kok jadi sedih ya? Ya, lu mungkin lu teringat masa-masa lu sekolah dulu, waktu lu mungkin iya kan? Di kelas dulu. Aku tuh teringat lagu Krise. Krise. Lagu apa itu, Pak? Sebelum nyanyi, kita sambut dulu pada Pak Ubay. Pak Ubay, selamat datang di acara reuni kita. Oke. Kawan-kawan, salam-salaman dulu. Ya. Tumang. Absen dulu, absen. Kita putar-putar lagu dulu ya. Kita tunggu dulu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, sambil dengerin lagu. Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Berjumpa denganku, walau mencuri waktu. Semua berdusta pada guru. Waduh. Pasti lo berdusta, minggir lo di bawah kolong, minggir gak? Nah, nanti kita mau makan lagi. Pada semut merah, pada semut merah, yang berlari ini menetap curiga, seakan berubahnya sedang apa di sini. Gak ada pacar, jangan. Yang jomblo ya, ada yang jomblo gak? Cukup. Aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Lu waktu sekolah dulu punya pacar gak? Okay. Punya pacar gak waktu sekolah? Enggak. Ngejar-ngejar ada ya? Sayo. Oh, oke, bahasa pernah ngajar, gak apa-apa. Enak-enak studio, eh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak dinas di SMA 7 lagi kangen dengan bahasa seberang. Nah, kita coba bahasa seberang. Saya waktu SMA dulu, aduh, alhamdulillah tidak laku. Tidak laku. Iyo. Tapi jadi tidak pernah pacaran. Tidak pernah pacaran. Iyo. Ngejar-ngejar cewek waktu di bangku panjang ya? Kalau ngejar tidak pernah, tapi sering dikejar jadi bohong. Ah. Security kita ya. Iyo. Jadi tidak sia-sia lah dulu ilmu main bola lagi cepat. Oh. Jangan kita ke Johor, apa-apa. Bohong tadi ya? Minta maaf ya. Kalau ingin kemana? Sama sekolah. Kalau sekolah dulu kayak begini. Cuma sering terlambat ya. Oh, iya. Yang lain gitu, perkenalan diri beda ya. Ya enak lanjut. Oke. Sambil kawan datang, kita pilih. Tolong kawan ya. Mungkin tak tahu sianu. Kita mulai dari mana? Dari ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Pak, Bu, siapa tahu udah lupa ya kan? Yang dulu langsing, yang dulu kering, ya kan? Sekarang nih yang alhamdulillah agak berisi dikit ya kan? Ini efek kamera kalau jauh jadi agak kembang Bu. Pinter. Iya. Nama saya Muhammad Rian. Untuk domisili sekarang saya jadi orang tunggal. Kan, nah, okay. Kebetulan dapat. Selamat datang Pak Hamzah, terima kasih Pak Hamzah aja ya. Oke. Okay. Oke, lanjut lagi ke Solihin. Untuk status istri satu, okay, anak satu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Solihin. Domisili Datu Leman. Istri satu, anak dua. Lanjut ya, teman-teman lagi. Domisili di Kecamatan Melayapura, Kelurahan Kelurahan Kehadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke bendahara kota ini. Dari SMA sampai sekarang jadi bendahara. Pak Jomi ini kok pernah kantong saya ketemu Pak Hen.
ujung itu ngopo aja ngopo acula Pak Domara Bapak sebenarnya. Alhamdulillah nama saya Raden Gambius. Untuk kondisi ini saya sekarang di Mayang Burung Perumahan Lumayan Murai Burung Kemuning 01. Pada kawan-kawan yang mungkin di Wonyo ada di perumahan di sana pakai rumah saya. Saya buku masih numpang kantor kan? Iya. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Nanti kita lanjut lagi ya untuk perkenalannya. Oke, lanjut. Acara lanjut Dan. Oke. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita semua di sini bisa berkumpul di acara reuni Sweet 17 SMA Negeri 7 Kota Jambi. Oke, terima kasih kawan-kawan, bapak-bapak, ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama di sini. Silaturahim ya. 17 tahun ya. Luar biasa. 17 tahun belakang buana, ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke barat. Di jam ini kita kumpul akhirnya di sini. Pasti kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang ingin diceritakan. Kenangan-kenangan masa lalu, kesal selama ini perjalanan hidup. Siapa pada lagi, Lela? Iya. Berbunuh kan? Ya, inilah mungkin hari inilah tempatnya kita bertemu. Bercerita gitu ya. Bercerita. Baiklah. Ada kalanya biar acara kita ini berjalan dengan lancar, dengan hikmat dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai dengan pembacaan doa, di mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak kita Pak Ubaidillah. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. الحمد لله رب العالمين حمدا كاملا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يرضى بلذينا امين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم الجنة باهوال الانفاس فتقضي لنا يا الله هامن جميع الحجاب وتقهرنا بهذه السيئات وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها غايه الجميع حيره الحياه وبعد يومك انك على كل شيء قدر يا الله يا ارحم pada siang menjelang sore ini kami berada di dapur kita dalam rangka pertemuan kangen alumni tahun 2020 dan tahun 2006. Amin. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah. Amin ya Rabbi. Jadikanlah pertemuan ini penuh rahmah. Amin. Jadikanlah pertemuan ini menjadi suatu rahim. Ya Allah, pada pertemuan kami pada hari ini, berikanlah kami umur yang panjang. Amin ya Rabb. Berikanlah rezeki yang jauh ke dekat tanah ya Allah, yang di atas langit turunkanlah, yang ada di bawah bumi. Amin. Naikkanlah ya Allah pada pertemuan ini kepada anak-anak kami yang masih lajang, mudah-mudahan pertemukanlah jodoh. Amin ya Rabbal Alamin. Yang solehah, berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan inna al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwina 'alaina bi shukrati al-maut wa najina min an-nar wa qina al-hisab. Allahumma qina dan wal walidina wa hamdulillah ma rabbana tighara
ارجعني الى البلاد او المسلمين اسم الله احيائي منهم غير انك سمك القاضي حجك انك مثل شيء قدر يا رب. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa para guru kami ya Allah. Amin. Kaum muslimin dan muslimat di waktu kita ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana du'a'i fi amma yusbir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beralih ke acara berikutnya. Tapi sebelum kita mulai, ini ada beberapa sambutan. Tapi sebelum mulai biar lebih seru, pakai yel-yel. Yel-yel apa itu yel-yel? Boleh gue dengar? SMA Negeri 7 Jambi. Luar biasa. Alumni SMA Negeri 7 Jambi. Luar biasa. Enggak terasa ulang sekali lagi berapa buat? Alumni SMA Negeri 7 Jambi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua kawan. Punya buku dong. Oke, acara selanjutnya ya, langsung aja. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia Reuni Alumni Negeri 7 Jambi untuk Raden Ahmad Sarwani. Kita persilakan. Waktu yang tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas limpahan rahmat, nikmat sehat wal afiat, rezeki serta pertolongan karunia yang sehingga sampai detik ini kita berkumpul bertatap muka dalam rangka acara reuni alumni SMA Negeri 7 Kota Jambi angkatan tahun 2006. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, sejenak kita kirimkan hadiah untuk arwah para guru-guru kita dan para teman-teman sejawat yang sudah mendahului kita. Ala hadhihi niyah bisirril fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Perkenankan saya Raden Ahmad Sarwani selaku ketua panitia penyelenggara reuni menyampaikan banyak terima kasih kepada hadirin semua yang telah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk datang dan membantu mensukseskan acara reuni kita ini. Yang saya hormati dan saya rindukan, Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 7 Kota Jambi, yang saya rindukan dan yang saya banggakan, kawan-kawan alumni SMA Negeri 7 Kota Jambi angkatan tahun 2006. Bergulirnya waktu terasa begitu cepat. Juli tahun 2006 kita berpisah di SMA Negeri 7 dan sekarang Juli tahun 2023 kita dipertemukan kembali dalam ruangan ini. Pekerjaan yang telah menyibukkan dalam rentang waktu yang sangat lama berkisar 17 tahun. Selama itu pula kita terpisahkan oleh kilometer untuk menyusuri kehidupan kita masing-masing. Kerinduan kita kini sudah tertumpahkan dan terobati dalam ajang temukangan alumni SMA Negeri 7 Kota Jambi.
Silaturahim dan pertemuan ini memiliki makna yang sangat penting untuk kita jadikan momen mengenang masa-masa indah kita dahulu. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah datang lagi guru kami tercinta Pak Arminal. Selain itu, dalam silaturahim ini kita saling memberi dan menerima, bertukar pengalaman dan membagi keberhasilan untuk saling membantu. Selanjutnya ke depan kita dapat berbagi informasi suka dan duka sebagai bukti dan alasan kita tetap selalu kompak dan solid selamanya. Alumni SMA Negeri 7 angkatan tahun 2006. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama panitia penyelenggara reuni mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi baik materi maupun moral dan kehadiran bapak ibu dan teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua pelaksana Raden Ahmad Sarwani atas kata sambutannya. Dan acara berikutnya, kata sambutan dari salah satu majelis guru atau yang mewakili, kita minta kepada Bapak Ketua Nur Siddiq, boleh sepatah dua katanya untuk kata sambutan di reuni ini, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah, ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, rahmat dan hidayah. Semoga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengadakan suatu rangkaian kegiatan acara, yaitu reuni angkatan 2006. Kemudian kami Bapak selaku wakil dari guru di tahun 2006 mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lain masih di jalan atau ada urusan lain sehingga tidak dapat hadir di ruangan ini. Jadi atas nama guru-guru dan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum hadir, bapak mohon maaf. Nah, jadi dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada alumni angkatan 2006 yang telah mengundang bapak dan guru-guru. Hanya untuk mengucapkan Bapak Ucapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak udah sempat Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk kata sambutan dan pesan-pesan. Satu dulu, boleh ngopi kawan-kawan, boleh ngopi. Makan kawan-kawan juga. Kita dilihat santai ya kawan-kawan, kita formal tapi santai. Semi formal. Jangan tegang kali ya kan Pak. Gak ada ujian kok, ada sini gak ada ujian. Kamu juga di Medan ya kan? Tak surlem. Pak Otang ngopi silakan Pak, evolution ya. Tadi filosofi kita di depan itu merangkai kisah menjalin silaturahmi. Oh bukan kasih. Menjalin silaturahmi. Bukan kasih ya? Bukan kasih. Kalau kasih gimana? Bahaya. Oke, lanjut acara sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi acara berikutnya. Tadi sambutan dari ketua udah. Guru udah. Sambutan dari guru udah. Jadi peserta aja kita. Sekarang peserta dari ya. Peserta. Kawan-kawan peserta alumni. Lalu menurut lu siapa yang bagus?
Kita juga langsung ya. Yang awet-awet muda, anak rumpo dari dulu. Udah bisa-bisa duduknya ini. Lu berani duduk aja enggak apa-apa. Nah, pinjam teropong udah enggak langsung semua. Pinjam teropong Bapak dulu. Jangan idoin lah, udah hilang. Oke, udah lanjut. Oke, okay, lanjut. Lanjutkan. Oke. Kita ada soalnya minta kata sambutan dari peserta langsung ya. Kawan kita Raden Darius satu dan tempat ini silakan. Oke, kawan kursinya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Angkatan 2006 Bapak Ketua. Yang kami hormati Bapak Ubaidillah, yang kami hormati Bapak Lauduri, dan yang kami hormati Bapak Azhiruko. Maaf bila ada, maklum saya jangan masuk dengan guru sekoko. Jujur kan, gini itulah, gini itu jujur. Pak Armina, maklum. Nah, saya minta maaf, karena jarangnya lah saya bertemu. Dari tadi saya matikan. Baiklah, terima kasih kepada ketua alumni dan perangkatnya telah menyempatkan waktu saya mewakili dari alumni-alumni lain ditunjuk sebagai kata sambutan mewakili dari yang lain. Di sini Pak, saya sebenarnya tak baca pula bahasa Indonesia itu kan. Nah, jadi kalau bahasa saya itu tadi ada yang paham ada yang tidak. Nah, jadi saya sebenarnya bersyukur alhamdulillah terjadi adanya reuni itu. Saya tidak sangka-sangka juga selama itu poku mungkin mengusi maklum lah yang sudah babi ini lah yang nak belaki lah ketolong kan. Alhamdulillah nampaknya Pak saya pun tiba-tiba ada pula blimping HP masuk WA ada grup SMA alumni. Nah itu lah contohnya Pak. Jadi soalnya saya masuk situ saya pun enak bahasa enak masuk kan tengok ratingan saya dah kan. Cuman alhamdulillah nampaknya saya tu mungkin Pak Ubay, Pak Patua dengan Pak Domiri dengan Pak Armina tu asal tahu lah saya pun dah naik kelas dulu asalnya. Nah jadi asalnya saya tu di atas asalnya, cuman ini asal di bawah sampai. Untuk selanjutnya mudah-mudahan pada yang lain yang belum dapat datang insya Allah tahun depan ataupun selanjutnya mungkin bisa terlaksana di lain waktu lagi. Dan untuk panitia yang telah menyukseskan acara ini syukur alhamdulillah. Jadi saya mewakili dari alumni-alumni mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan. Alhamdulillah semoga iko dak batas iko bela. Saya berharap untuk selanjutnya dan juga yang sudah masuk WA jangan lagi sudah habis kena keluar lah karena kita dak tahu kan keadaan mungkin ada yang sakit anaknya ada orang yang lagi orang tua yang meninggal atau apa ini kabar-kabar ini WA lah. Alhamdulillah itulah gunanya ada grup WA. Jadi saya harap untuk yang admin WA jago elok-elok WA itu pagar elok-elok jangan sampai terbuka kuncinya. Maklum kita di dalam grup itu tak serupo-rupo kalau bercakap Pak mungkin jojo Pak Ketua. Lalu saya kemarin ada nak masukkan, oi kita masukkan Pak Ubay, oi kita masukkan Pak Glow, jangan, ngapo, dah enak kita nak bercakap tu dah enak lagi kata dia. Nah, tu Pak Jojo saya teroso dah saya sampaikan Pak. Nah, tu itu jadi kan, apalagi yang minta tu Pak, tu kalau ngejek nomor satu dua. Dari awal mula saya kenal dengan dia tu, ngejek, ada tahu ni anu dah kawan. Ah, kau anak apa? Siapa namanya kau? Ade. Ah.
Jadi itulah Pak yang dapat saya sampaikan. Saya selaku mewakili dari reuni mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ikut kompak terus dan jangan sampai lagi bercerai-ceraian. Nah, kironya di situ ada yang belum berjodoh, cepat cari jodoh. Koleko belara itu tadi, aku tahu lah, aku dia, aku tak lari lah. Tanya lah, kalau tersebut lagi enak pula kan. Nah, maklum Pak, enak Pak kalau kawan-kawan menjenggol pengantin kan undang enak Pak, makan lagi. Nah, esok guru-guru itu nomor guru-guru itu kan ada pula kamu tasuk tukang HP, ganti nomor, tidak ada kamu simpan. Nah, itulah. Lebih kurang saya mohon maaf apabila salah kata dalam penyampaian saya pada hari itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iko guna untuk kita bersama. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplausnya kawan-kawan. Oke, aplausnya kawan-kawan. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan yang baru hadir. Jangan lupa registrasi peserta ya. Ya, registrasi dan tanda tangan juga di banner. Jadi abang kita Darius tadi berpesan ya kan. Jangan bercerai-berai. Oke, teman-teman, makan silakan enggak apa-apa, ngopi silakan, es juga ada, silakan enggak apa-apa sekalian kita santai. Wah, ya. Ini rombongan kita nih baru datang ini. Selamat datang kepada kelas IPS 4 Bang Ipu. Masuk Bang, silakan Bang, masuk Bang. Buat teman-teman yang haus silakan ambil aja makan minumannya. Jadi harapan kita alumni 2006 ini pemula. Ya, betul. Jadi kakek ada lagi alumni 2007. Betul. 2008. Betul. Betul sekali. Sehingga kakek terjadilah reuni akbar. Itu yang kita pengenkan ya. Itu yang kita pengenkan. Terus jangan lupa dalam reuni ini terselip positif yang seperti ketua mitra apa abang kita tadi bilang. Bang Dalai tadi ya. Ada anak yang sakit. Betul. Yang sakit. Betul. Itu donasi. Betul. Ada yang pangkat kawan kita udah tinggi. Ciptakan lowongan kerja. Betul. Kasih kesempatan ke kawan kita gitu. Kita ini berat dari Tanjung Johor sampai Pasir Panjang. Kita harus bersatu. Betul. SMA Negeri cuma siko. Nah, jadi jangan malu. Kawan-kawan kita ada yang udah jadi PNS, ada kerja di bank, di mana-mana, jangan minder. Betul, betul, betul. Iya kan? Lettingan kita ya? Anggota DPR. Ada ya? Ada, lettingan kita ya? Ada. Kades, ada. Ada ya? Kejualan mana ada? Hah? Ya bu? Jadi itu tadi, saling melengkapi. Oh, betul, betul, betul. Oke, acara selanjutnya yaitu penyerahan. Penyerahan simbol cenderamata yang akan diberikan oleh ketua panitia kita. Oke, penyerahan plakat simbolis kepada guru kita. Oke, aplausnya. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan sambil kita santai. Kita bersalam-salaman ya kepada dimulai dari Bapak Ibu kita. Dari kami ya. Diri di depan aja guru-gurunya. Guru, Bapak. Ibu-ibu mohon izin Pak untuk di depan. Mm-hmm.
Setuju. Yeah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Yang kami hormati teman-teman Majelis Guru SMA Negeri 7 Kota Jambi. Terus kepada teman-teman, kepada anak-anak kami semuanya yang kami banggakan dan kami muliakan. Pertama kali kami mengucapkan syukur atas nikmat perjumpaan kita pada sore hari ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa, tak ternilai buat saya. Sudah 17 tahun kita bertemu, kita berkolaborasi. Waktu itu kalian masih duduk di bangku sekolah, saya sebagai guru. Sudah itu 17 tahun tidak berjumpa, hanya beberapa orang saja. Dulu yang paling sering bertemu itu si Darius, itu sering sekali ketemu dulu. Karena itulah ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dan rasa-rasanya, saya tidak puas hanya sebentar ini aja. Kalau kalian puas nggak? Enggak. Iya. Saya yakin kita tidak ada yang puas dengan waktu yang sesaat ini, karena selama ini kita entah di mana, ya, entah di mana. Pertanyaan saya, kalau saya mengundang kalian temu alumni lagi, mau enggak bulan depan? Siap. Bulan depan? Siap. Di rumah saya? Siap. Ya, siap. Ya. Ya. Siap. Acaranya. Kalau acara yang paling happy itu hari Sabtu malam Minggu. Siap. Tapi kalau nggak sempat Minggu pagi. Saya ingat tuh kalau nggak salah angkatan tahun 2006 itu jumlah siswanya 200-an yang kelas 12, ya. Yang hadir ini itu makanya saya nggak puas, Bapak. Karena nggak puas itu maka saya undang. Nah, nanti saya buat undangan khusus untuk kalian nanti, ya. Itu yang pertama. Jadi saya mengucapkan terima kasih kalian. Terus yang berikutnya ingin saya sampaikan sekali. 17 tahun yang lalu kami ini hanya sebagai guru. Tahu nggak cita-cita kami? Cita-cita kami itu sebenarnya kalian itu supaya lebih dari kami. Sampai usia tua pun kami ya jadi guru ini. Nah, jadi harapan saya
kalian harus lebih dari kami. Kalau kalian belum bisa buat satu apa dari SMA 7, nanti bisa sukses yang akan datang. Itu harapan saya seperti itu. Karena apa? Sebagai apa ya? Sebagai gambaran saja, ya, sebagai gambaran saja bahwa untuk mencapai suatu sukses itu tidak bisa sendiri. Harus kolaborasi. Ingat itu, harus kolaborasi. Dan kalian yang hadir ini, jaga kekeluargaan dimanapun kalian bekerja, itu harus saling komunikasi. Supaya bisa terwujud apa? Singkirkan ego pribadi demi mewujudkan suatu kesatuan. Itu caranya. Demi kesatuan, singkirkan ego pribadi. Kalau kita ingin SMA 7 kita bagus, gimana caranya? Berkolaborasilah kalian. Bagaimana cara mewujudkan generasi SMA 7 itu bagus? Gimana caranya? Itu makanya suksesnya SMA 7 di depan itu juga masih ada di pundak kalian masing-masing. Ya, masih di pundak kalian masing-masing. Untuk itu, sekali lagi, jagalah persatuan, jadilah pejuang. Pejuang untuk diri kita, pejuang untuk alumni kita, pejuang untuk SMA 7 kita. Harapan kita seperti itu. Jadi saya rasa itu saja dari saya. Mohon maaf, ini hanya sekilas saja, ya, hanya sekilas saja. Setelah ini saya juga mohon maaf kepada kalian semua. Saya tidak bisa mengawali kalian sampai terakhir, nanti gak bisa. Karena kebetulan tetangga sebelah saya itu lagi pesta nikah. Saya tadi minta izin ke sini gara-gara kalian. Jadi itu ya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.